Kembali lagi dalam Fight Channel. Assalamualaikum, apa khabar? So, hari ini hamba akan berkongsi, membuka, membongkar, mentafsirkan, menyahkut bagaimana untuk kita survive PUBG Mobile mode zombie. Okay, seperti yang hamba tahu, dalam PUBG Mobile dia ada mode zombie iaitu survive till dawn. So, di mana player harus bermain malam pertama dan malam kedua, iaitu malam pertama lawan zombie, malam kedua lawan zombie dan seterusnya membunuh squad lain ataupun musuh lain untuk mendapatkan ayam. Tapi selalunya pada malam kedua, player akan tercedok dan dimakan oleh zombie. So, video kali ini hamba akan kongsikan tips bagaimana untuk kita berlawan dengan zombie di malam pertama dan malam kedua, seterusnya mendapatkan ayam. Jom kita saksikan tips ini. Channel. So hari ni macam biasa kita dah buka nak kongsi tips macam mana kita nak survive malam pertama dan malam kedua mode zombie. So sekarang ni dalam malam pertama. So dalam malam pertama ni apa yang hamba dapat lihat, ya sekarang ni hamba tengah lawan dengan zombie. So dah berapa minit ni? Dah 3 minit selepas hamba lawan zombie lah. So ya, dah lepas kita lawan zombie tu macam biasa kita kutip peluru. Make sure kita kutip peluru dulu. Kita kutip peluru lagi. Sebenarnya tips dia untuk satu senapang, hamba lebih suka pakai AKM sebenarnya. AKM sebab dia damage dia tinggi. So, yalah, bila damage tinggi, zombie tembak zombie, zombie cepat mati. Dan patutnya peluru yang ada untuk satu senapang sebenarnya kita kena ada lebih kurang dalam 500 biji. So, AKM kita ada 500 biji dan bukan AKM lah, kita ada peluru coklat 500 biji, peluru hijau 500 biji. So kita boleh survive untuk malam kedua. Sebab kalau kurang tu, kita kena guna teknik lain lah. Maksudnya kita tembak zombie, zombie jatuh, jatuh barang, kita kutip barang, lepas tu kita terus lawan zombie. Jadi yep, dia untuk malam pertama dah settle. Okay, sekarang ni ke malam kedua. So sebenarnya malam kedua ni, kalau hampa nak survive tanpa berlawan zombie, hampa boleh duduk kat atas, atas bangunan. Sekarang ni hampa sebenarnya nak lawan hampa ni duduk sekali, tapi kita main radio kan, so kita lawat berkawan dengan orang luar negara yang dia tak faham cakap bahasa Malaysia, cakap bahasa Inggeris pun tak faham, dia pergi kat dia lah. So kita ada berapa, lebih kurang dalam 7 second lagi. So tips dia untuk seterusnya, pastikan kita minum booster banyak, kalau boleh minum sampai penuh. Sebenarnya kalau hampa duduk atas bangunan ni dekat apartment dekat school ni, hampa boleh survive malam kedua tanpa ada masalah. Tapi sebab hampa nak tunjuk macam mana skill untuk lawan dengan zombie untuk malam kedua, so kita akan lawan lah. Zombie akan muncul lah. Sebab malam kedua ada ni, skinner ni. Abang gemuk. Sebenarnya tips lawan zombie, kita ambil kita lawan zombie sambil kita ada masa untuk lari dan zombie tu akan jadi slow. So that's it. Lain ialah kita kena bermain di tempat-tempat. Selalunya orang bila nak lawan zombie, dia lari masuk dalam rumah lah, masuk dalam bangunan lah. Memerangkapkan diri sendiri lah sebab kita tak ada space, tak ada tempat ni. Kita akan tersakit. So, maksudnya selalunya untuk main untuk lawan dengan zombie, malam-malam mereka lawan dengan zombie. So, sambil tembak kita bunuh kot belakang. Sambil undur kita tembak. Tu beberapa ayat yang betul. So dia akan sampai satu tahap bila kita dah bunuh semua zombie, zombie akan mati. So time tu kita guna, masa tu kita guna untuk boost ataupun isi nyawa lah. So sekarang itu kan ambil ATM lah. Kita ambil lagi sampai so kita ada abang gemuk, abang gemuk abang tu, abang dia buat payuk depan tu kan. Dia nak mati.
kalau dia ada shield. So kita boleh sebab lebih lama lah. Macam ni masa start je terceduk. Jadi ada tanda merah tu pada belah kiri, belah kanan. Lalu tengok kepala zombie. Sebab kalau dia tengok kepala dia cepat mati sikit. Maksudnya apa? Terakhir dia ada handphone macam apa, turun banyak ni, 7 atau lebih. Kalau tanda merah tu kan, kita try elak lah. Kalau dia dah tanda kanan, kita elak lagi. Kita suah, kita nak survive. Okay, settle malam kedua. Abang burger ni. Ni hook ni tak tahu lagi hip hop ke apa, tak tahu. Okay, masa kutip barang. So, selalunya abang kena carilah kut-kut ada barang sewang sempoi ya. Jadi kita dah survive malam kedua, seterusnya kita nak tunjuklah macam mana nak dapat ayam KFC kan. Macam dah payment, nama dia payment. Dah safe zone pula. Masuk safe zone tu. Okay, jom kita guna payment. Kejap je bunuh dia. Okay, selalunya dia ada barang sampai-sampai lah. Jom kita pergi tengok barang apa yang ada. Gili suit yang paling penting. Okey, jom kita cari musuh. So tips untuk cari musuh pula, saya tengok kalau dia orang buat tembakan. Selalunya mode zombie ni senang je nak dapat chicken. Cuma orang susah nak survive malam kedua je. Malam pertama selalunya orang boleh survive. Malam kedua selalunya orang tercedok. Tapi hangpa boleh gunalah tips yang hangpa kongsikan tadi. Sambil bunuh sambil tembak. Sambil bunuh sambil tembak. Sambil tembak sambil bunuh. Macam tu kita boleh survive lebih lama. Dan make sure peluru yang kita ada tu at least 500 atau 700 lah. Kita survive. Hari ni kita cari musuh lah. Sebab kita nak dapat ayam KFC. Ayam, ayam, banyak mana ayam. Tak ada orang, kiri tak ada, kanan tak ada. Tak nampak pun musuh. Tengok-tengok, kalau selalunya akan ada bunyi tembakan lah. Kalau dia jenis sniper ni, mungkin tak kot. Ada seorang penyibuk. Sibuk ke orang mana pun nak ikut. Ya, tempat lain. Tak nampak pun musuh. Kita dah kat tengah ni. Oh, okey, dah ada bunyi tembakan. Dekat sini, kat rumah ni. Bunyi tu, tu dia nampak dah. Oh, tak sempat nak tembak. Dia lari laju lah. Kita tukar untuk M4, hampa lebih sesuka pakai scope kali 3 lah. Sebab dia stabil sikit, tak ada gegak sangat. Okey, mati satu, mati dua dan dapatlah ayam. Ayam goreng KFC. Antara ayam goreng KFC dengan ayam goreng dunia mana sedap? Hampa asap. Kita dah dapat nombor 1 dan hamba dah guna lebih kurang 100 zombie. Jadi itu saja. Jadi itulah tips dia. So hamba rasa sampai sekat ini saja. So terima kasih kerana menonton channel ini. Hamba harap tuan-tuan dan puan-puan suka akan video ini. Kalau anda suka, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Hingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.